keistimewaan untuk membantu diskusi kita. Syedrolun Delegasi Komite 3 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Rombongan delegasi dipimpin Ketua Komite Dedi Iskandar Batubara dan menggelar pertemuan dengan para pihak yang berlangsung di kantor Gubernur Aceh. Pertemuan ini dihadiri pemerintah Aceh, BNN Aceh dan Kabupaten Kota, BBPOM Banda Aceh, dan para aktivis anti-narkoba. Momentum ini Syedrolun digunakan dalam rangka menginventarisasi materi penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pertemuan ini ikut disinggung juga tingkat peredaran narkoba di Aceh yang naik setiap tahunnya. Sebaliknya Aceh belum memiliki pusat rehabilitasi bagi korban narkoba. Asalkan, kenapa APBD tidak bisa menampung atau tidak bisa maksimal memberikan pembiayaan terhadap LSM, terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan atau terhadap BNN sendiri, karena memang payung hukum regulasinya nggak mengatur, sehingga perlu diperkuat pada perspektif regulasi dan juga pada turunannya. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.